wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan bersama Dr. Helmi. Dan untuk 2 minggu lepas kita telah melihat episod-episod yang lepas dalam bersama Dr. Helmi dan alignkan dengan kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning dan dalam episod ini kita akan zoom in kepada Everyone Can Create. Everyone Can Create video dan kita akan melihat bagaimana kita menggunakan Everyone Can Create video untuk mentransformasi atau meremajakan pengajaran digital anda. Jom kita lihat apa yang kita akan buat minggu ini. Peter adalah Raja Parameswara. Patik adalah Tun Perak. Ni hao. Saya adalah Laksamana Yi Qing dari negeri China. Kaifa halukum? Ana adalah Said Abdul Aziz dari negeri Arab. Tun Perak, beta berterima kasih kepada kamu atas kemenangan tentera Siam yang menyerang kota kita. Menjunjung kasih tuanku, Patik hanya menjunjung titah tuanku. Bagus-bagus, Tun Perak. Kota Melaka perlukan orang seperti kamu, Tun Perak. Sebagai kurnia, beta melantik kamu sebagai bendahara. Menjunjung kurnia tuanku, sembah Patik harap diampun. Tuanku, ada gurap yang sudah berlabuh di kota ini sebentar tadi. Sepertinya kapal dari negeri China dan Arab. Ayo, bawa tuan-tuan kapalnya ke sini segera. Wah, harum sekali. Dari manakah bau harum ini? Syukran jazilan, ya Sultan. Ana Sheikh Abdul Aziz dan ingin berdagang di Melaka dengan rempah ratus. Dan di sini apa pula? Apakah kain yang sangat lembut ini? Tidak pernah beta lihat kain selembut ini. Syah-syah, tuanku. Patik Laksamana Yin Qing. Patik hadiahkan tuanku dengan sutera ini. Kami ingin berdagang kain sutera di Melaka. Dan untuk merujuk buku Everyone Can Create, kita pergi ke books dan di books ada di situ you boleh type Everyone Can Create dan apabila you type Everyone Can Create, kalau you ada download, boleh melihat kepada ECC Teacher Guide, ECC Drawing, ECC Music, ECC Photo, ECC Teacher Guide dan ECC Video. Dan hari ini kita akan tengok Everyone Can Create Video on iPad, so kita tekan button tersebut. Dan jika you tap di atas ni, table of contents, you boleh melihat semua di sini dan buku tersebut bermula dengan introduction, overview, your first movie, ada menceritakan juga mengenai silent movies, animatics, tutorials, documentary, macam mana nak buat mobile report dan short film production dan ada juga additional resources di situ. So untuk hari ini kita lihat your first movie. Dan di sini saya menggunakan clips untuk mencipta lakonan plot antara Parameswara tadi dengan Tun Perak dan juga saudagar Cina dan Arab tadi. Okay, so kita menggunakan clips dan jika you lihat di sini ada video-video yang disediakan, kita tengok sikit. Hi, I'm Christian and I love to play arcade games. Alright, okay, so ada video-video di sini yang boleh lihat. So ada tips untuk menggunakan clips
Dan di sini, kalau you boleh lihat, buku ini berkongsi mengenai poster. So, saya gunakan poster. Kalau you perasan dekat hujung yang saya berikan tugasan tu, dia berbentuk poster kepada student. Okay? Dan you boleh lihat di sini. Alright. Dan seterusnya, you juga boleh letak stiker. Kalau you perasan ada tulisan Parameswara, ada tulisan Tun Perak, saya gunakan stiker. Ataupun you boleh tambahkan emoji. Dan juga saya menggunakan memoji untuk mencipta karakter dalam video Parameswara tadi. Okay. Dan you boleh lihat di sini. Dan juga soundtrack yang tadi. Soundtrack itu memberikan mood kepada audience, sesuatu yang menggemparkan, sesuatu yang menyedihkan. So I think soundtracks ataupun music adalah sesuatu yang sangat penting dalam video. Dan you boleh letak label, labels, dan saya letak labels tadi. Alright. And last kali, you juga boleh mencipta storyline, so develop plot, make a short list. So maksudnya mencipta papan cerita untuk cerita you, untuk menghasilkan movie dengan clips. Macam ni, menarik tak video yang dihasilkan dalam episod ini? So kita menggunakan aplikasi Clips tadi, dan still kita menggunakan subjek sejarah, subjek sejarah dengan Parameswara. Tapi kali ini kita zoom in kepada Parameswara dengan Tun Perak. So Raja Parameswara dan Bendahara Tun Perak, dan bagaimana Raja Parameswara memberikan jawatan bendahara kepada Tun Perak atas kemenangannya. Kenapa video itu dibuat adalah kenapa kita buat video tersebut adalah kita nak probe ataupun nak memberikan persoalan kepada pelajar untuk inspire mereka untuk mengetahui, wah, menariknya. Oh, ini sebenarnya semua walaupun kisah-kisah sejarah, tapi mereka ni adalah orang dan ada politik berada di sana. Dan ada kisah-kisah yang berlaku di sana. Kenapa dibuat macam ni? Ada rationale. So, I think this is what we want. Okay, ni yang kita nak dalam pengajaran dan pembelajaran kita dan PDPR di rumah. Kita nak inspire pelajar untuk berfikir, menginspirasi, mengaspirasi pelajar. So, kita nak gauge dia punya pemikiran walaupun di rumah. So, selepas itu kita bawa kepada cerita saudagar Cina, delegasi daripada Cina, Laksamana Yin Ching, dan juga saudagar daripada Arab, Sheikh Abdul Aziz. So apakah peranan mereka dalam perdagangan pula di Melaka? So macam mana bendahara Tun Perak dan Raja Parameswara berinteraksi bersama saudagar-saudagar, bersama delegasi-delegasi ini, dan apakah yang terjadi seterusnya? So itu juga persoalan-persoalan yang menarik yang kita patut berikan kepada pelajar untuk mereka berfikir dulu. Jangan bagi jawapan dahulu kepada pelajar. So kita nak mereka berfikir, oh, macam mana, apa yang terjadi? So kalau dia nak mencari di internet atau mencari di buku teks, buku latihan, melihat video-video yang ada di luar sana, yang ada di YouTube ke, kan, untuk melihat bagaimana kisah sejarah, apa yang terjadi, dan mereka perlu pemahaman tersebut, baru akhirnya mereka boleh selesaikan tugasan kedua tu. Tugasan kedua yang iaitu menghasilkan lakonan apa yang terjadi antara Parameswara, Tun Perak dan juga delegasi daripada China dan Arab tu. Dan juga saya juga ada letakkan satu karakter tambahan, iaitu orang laut. Dan orang laut ni siapa pula? Okay. So benda-benda saya rasa perkara-perkara tersebut, konsep-konsep tersebut bagus untuk kita aspirasikan, integrasikan dalam PDPR supaya PDPR kita berinovasi, menarik, interaktif untuk pelajar dan seterusnya menarik pelajar untuk belajar dan lebih memahami subjek tersebut. Dan minggu ini saya tidak menyentuh tentang bagaimana kita nak buat video tu. Tapi untuk minggu hadapan, untuk episod hadapan, jangan lupa bersama saya, dan saya akan tunjukkan bagaimana saya buat video tersebut, bagaimana saya buat lakonan tersebut, bagaimana saya gunakan effects, clips, konsep-konsep dalam clips tu untuk mentransformasi, untuk meremajakan pengajaran digital anda. Jumpa lagi dalam episod bersama Dr. Helmy. Bye.